Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Mantan Wali Kota Bogor yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto resmi mundur dari kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Barat. Keputusan mundurnya Bima Arya diambil setelah Ketua Umum PAN memutuskan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Deddy Mulyadi sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat dengan wakilnya dari Partai Golkar. Bima Arya menyampaikan sangat menghormati keputusan tersebut dan siap mendukung Deddy Mulyadi bersama calon wakil gubernurnya dari Partai Golkar dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat. Dengan mundurnya Bima Arya dari pencalonan, PAN bersama Koalisi Indonesia Maju berharap bisa lebih fokus dalam memenangkan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Mencerahkan pilgub yang bertabur gagasan. Sampaikan pada saat ini bahwa insya Allah saya mendukung penuh keputusan dari pimpinan Partai Amanat Nasional untuk berada dalam barisan Koalisi Indonesia Maju, mendukung penuh pencalonan Kang Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta 2 periode, untuk maju menjadi Gubernur Jawa Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.